Hai guys, welcome back to my channel, Michelle Nabila. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku minum minuman kolagen. Dan ini pertama kalinya banget aku nyobain minuman kolagen. Sebelumnya aku belum pernah cobain. Dan aku udah lihat sih ya berseliweran di sosial media kalau minuman kolagen itu memang bagus banget untuk perawatan kulit. Jadi selain pakai skincare, perawatan dari luar, kita juga wajib banget ngerawat kulit kita dari dalam, yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi kolagen. Nah, kenapa sih kita itu perlu minum minuman kolagen? Karena 70% tubuh kita itu adalah terdiri dari kolagen. Cuman selain berjalannya waktu, kayak misalnya nih umur aku udah di atas 20 tahun, produksi kolagennya itu makin menurun, jadi berkurang 1% setiap tahunnya. Nah, makanya kita perlu banget mengkonsumsi kolagen karena kolagen itu penting untuk menjaga struktur kulit, rambut, kuku, dan juga kesehatan kayak sendi, otot, tulang, dan lain-lain. Nah, makanya aku pengen banget cobain minuman kolagen dan aku udah nemuin produk yang bagus banget buat aku. Ini aku benar-benar suka dan udah lihat hasilnya selama aku minum minuman kolagen. Okay, aku mau langsung aja ya. Jadi, aku minum kolagen dari Biote. Ini yang BYT Cola. Ini aku tuh udah minum 2 box, cuman ini masih ada sisa 2 sachet lagi. Tuh ya, ini satu box sudah aku minum semua. Satu box lagi nggak aku bawa karena ini aku lagi staycation di luar kota. Jadi aku bawa sisanya aja dan mau nunjukin ke kalian kalau aku tuh bener-bener minum minuman kolagen dari Biote ini. Jadi aku kan udah konsumsi BYT Cola ini hampir 2 box ya, ini udah sisa 2 lagi dan aku bener-bener ngerasain manfaatnya dan perubahan di kulit aku. Yang paling pertama aku notice itu kulit aku tuh jadi kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih lembab dan glowing gitu. Sampai ada adek aku juga yang nanyain kok kulitnya jadi lebih halus kelihatannya, ini juga kelihatan lebih cerah. Terus yang paling aku notice itu adalah kuku. Kuku aku tuh kelihatan lebih shining dan kayak lebih pink gitu warnanya, kelihatan lebih sehat. Dan juga pinggiran kuku aku ini biasanya kelihatan lebih gelap, sekarang udah agak cerahan. Dan juga biasanya banyak kayak kulit-kulit yang ngelupa, sekarang udah bener-bener membaik banget. Selain itu yang aku rasain ya, selain di kuku, itu di kulit wajah aku. Aku itu gampang banget jerawatan guys, dan bekas jerawatnya itu bener-bener susah banget hilangnya. Nih aku udah mau nunjukin ke kalian before afternya aku minum BYT Cola. Nah ini adalah sebelum aku minum, kalian bisa lihat sendiri ada jerawat dan juga bekas jerawat banyak banget. Dan ini setelah aku minum, lumayan banget banyak perubahan. Kayak jerawat secepat sembuh, jerawat itu kayak misalnya aku ada jerawat yang sakit banget itu kalau minum ini di malam hari besoknya langsung kempes dan juga nggak ngerasa sakit lagi. Selain itu bekas jerawat juga ini perlahan memudar, ini bener-bener aku rasain banget dan aku nggak nyangka sih bisa secepat itu gitu. Selain itu, selain di area wajah, aku perhatiin juga di area tangan aku tuh kayak ada chicken skin gitu ya. Keratosis pilaris ya kalau nggak salah namanya. Jadi kayak ada bintik-bintik dan itu gatal banget dan membekas kayak bintik-bintik hitam. Nih, kalian bisa lihat sendiri fotonya. Ini sebelum aku minum, aku sempat foto dulu karena aku pengen tahu apakah ngaruh di kulit ayam aku itu. Dan ini hasilnya, lihat deh. Ini bener-bener kelihatan banget perubahannya, bener-bener memudar banget. Ini aku bener-bener nggak nyangka sih, karena sebelumnya itu aku pakai produk apapun tuh susah hilangnya. Setelah aku minum BYT Cola ini ternyata ngaruh banget di kulit tangan aku dan chicken skin itu tuh perlahan hilang guys. Nah guys, aku juga nggak nyangka bisa ngerasain perubahan dalam waktu 2 minggu lebih. Itu menurut aku udah paling cepat banget karena pakai skincare pun kadang lumayan lama banget ngilangin bekas jerawat itu, apalagi jerawat ya. Dan kalau misalkan kita makannya itu nggak benar, makan yang jorok, itu udah gampang banget deh timbul jerawat. Nah, kalau minum BYT Cola ini benar-benar membantu aku banget buat acne prone skin untuk bisa mengatasi jerawat biar nggak meradang dan juga bisa mengatasi jerawat itu dari dalam, jadi menyembuhkan. Nah, kenapa sih aku pilih dari Biote? Aku udah sering banget ngeliat produk mereka di Instagram dan aku ngiler banget sama hasilnya, jadi banyak banget testinya itu, udah ribuan kali ya. Nah, apa sih bedanya BYT Cola sama yang sebelumnya? Jadi ini tuh kayak minuman kolagen generasi terbaru gitu. Dan kenapa aku pilih dari Biote?
Selain yang tadi aku udah bilang banyak testingnya, kalau BYT Cola ini dia tuh mengandung tripeptides yang terdiri dari 3 asam amino yang benar-benar gampang banget diserap oleh tubuh. Makanya BYT Cola ini tuh lebih efektif banget daripada minuman kolagen lainnya. BYT Cola ini juga mengandung L-glutathione grade A. Itu adalah grade terbaik dan sangat bagus untuk kulit. Selain itu aku pilih BYT Cola ini karena dia itu mengandung pemanis alami yaitu dari stevia yang nggak akan menyebabkan peningkatan gula darah dan juga memiliki sifat non-kalori. So, cocok banget buat aku yang lagi diet. Selain itu, BYT Cola ini juga mengandung pure whey C, yaitu vitamin C yang gampang banget diserap oleh tubuh dan juga bekerja lebih cepat daripada vitamin C biasa. Nah guys, jadi dari kandungannya tadi, karena dia itu kandungannya beda ya dari minuman kolagen lainnya yang aku sering lihat, dan aku juga lihat beberapa ingredients-nya di brand lain, dan nggak ada yang sama kayak BYT Cola ini. Jadi fungsi dari BYT Cola ini yaitu untuk menghidrasi kulit, terus bisa mengatasi anti-aging, mencegah dan juga menyamarkan kerutan atau garis halus pada kulit, bisa mengatasi, pokoknya menyembuhkan jerawat dari dalam, jerawat dan bekasnya sekalian. Yang paling penting, kenapa aku mau minum BYT Cola ini? Karena dia udah terdaftar BPOM, terus ISO, HACCP, dan halal. Jadi benar-benar aman banget buat dikonsumsi. Gitu. Aku itu sehari minumnya 2 kali, pagi dan malam hari, karena itu adalah penggunaan terbaik biar hasilnya itu maksimal. Aku dikasih tahu juga sama adminnya. Dan ini rasanya enak banget, rasa strawberry gitu. Aku mau nunjukin cara minumnya kayak gimana ya. Nah guys, jadi itu cara minumnya BYT Cola, bener-bener gampang banget dan praktis dibawa kemana-mana nih. Kayak aku lagi staycation pun aku bawa. Pokoknya kalian wajib cobain. Mulai dari sekarang, jangan sampai dinanti-nantiin. Apalagi kalau umur kalian udah 20 tahun ke atas, wajib banget konsumsi kolagen setiap hari. Nah guys, jadi itu honest review dari aku mengkonsumsi minuman kolagen yaitu BYT Cola. Nah kalau misalkan kamu mau cobain, bisa cobain juga ini BYT Cola ini. Dan aku bakalan taruh linknya di description box kalau misalkan kamu mau beli. Dan jangan lupa follow Instagram mereka di @biyoteofficial. Kalian kalau misalkan masih ragu, bisa lihat juga Instagramnya mereka, karena banyak banget informasi yang lebih tentang produk ini dan juga banyak testi-testinya juga. Kamu bisa lihat dulu dan bisa tanya juga sama adminnya kalau misalkan masih bingung gitu. Aku bener-bener rekomendasiin banget BYT Cola ini. Aku nggak nyangka sih bisa sebagus itu. Jadi kalau misalkan kamu punya case yang sama kayak aku, jerawatan dan susah banget hilang bekasnya, wajib banget cobain BYT Cola ini. Aku jamin deh pasti ada perubahan di kulit kalian juga. Minimal kalian bisa lihat itu dalam 2 minggu. So guys, gitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian suka, please like dan juga subscribe dan juga komen. Dan share ke semua teman-teman kalian juga. Makasih banyak udah nonton video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.